kesehatan melanggar itu nomor 2 dulu, yang penting masalah corona ini selesai. Makanya namanya gugus percepatan pandemi kan, percepatan kan. Ono kasus apapun, gak ono ketok, korupsi, narkoba, tidak terlihat sama sekali kan. Tapi para aparat melihatnya sekarang masalah pandemi itu. Gak seandainya kemarin sampean pas melakukan adegan oleng kok tidak masa pandemi, wah ini pas ramai-ramai begini, yowes dicek tuh kan sudah ada contohnya yang follower kan anak CCTV yang pro berarti ya mas ya dicekel salah tangkap, sing ora nganu sing apa nih, wong sing tertib lah dicekel, yowes ini nungguin seperti itu. Meneh, wah pandemi aku sering ngomong, bu, wah yang ini nyontre kok juga ngake-hake toh, yung wah nganu kecuali ini kan new normal, aman. Kayaknya tuh anggo masker itu lo. Yo ya ayo. Sampean saiki wis dadi super becak tenan. Yo kan. Wis yang lalu biarlah berlalu wis. Enggak usah dipikir, enggak usah minder, enggak usah apa. Engko sesuai kalau tingkah lakumu apik wis dadi ikone pengemudi Indonesia termuda. Itu yakin aku. Wis jelas malah lebih viral daripada yang di matane CCTV tok kira malah melebihi itu. Bisa mlebu ngono apa hitam putih. On the spot. Tidak ada masalah sebenarnya. Kamu membuat konten oleh, enggak masalah, itu hak kamu. Cuman kita harus sadar nih, sedikitlah kesadaran tentang keselamatan itu harus penting. Wah iya jangan aku oleh, ya, efeknya apa? Sampai kena efeknya, kena dampaknya. Ayo bocah-bocah senyutrek saya ini nganu boyo helman anggo aturan cara nyutrek enggak ganggu aku. Gue pakai bonus oleh yang Siti ae. Kan enggak masalah bonus. Situasi enggak masalah itu kan hiburan, mereka terhibur dengan tingkah lakune sampean ning dalan itu dibuat konten. Sing sugih sapa? Mas Irfan gede akeh iki. Temen YouTuber. Temen. Mas Fajar oh, YouTuber. Follower-e yo akeh. Putane yo ganteng. Tapi alhamdulillah Mas yo Mas Irfan untuk rezeki kebleberan terus ya alhamdulillah. Jajakno. Ndure sak bakule arep ditukar Mas Irfan kabeh. Inane iki. Ini ngono. Yang lalu berapa sekali dirembuk masalah yang bingung oleng ini super becak super opo sih kasar dirembuk. Bahkan aku di Jeporo mulai pak tanggapan untuk super becak terus semangat jangan lupa oleng aku mending ngono malah kan super becak dia ngomong terus semangat jangan lupa oleng aku mending ngono pas iya pas gue muatan kayak kata abang ya lo ji pak tanggapannya untuk super becak tetap semangat jangan lupa oleng jangan takut oleng aku mending ngono. Tapi kontennya tidak menyuruh oleng. Yeah. Terus nek ana wong oleng memang aku selalu komentar. Niatku opo? Wis. Nek oleng iki nyekek jek sopir pengemudi, wis gak usah oleng-olengan. Percuma, engko yo viral sampean, viral. Bukan dikenal tapi viral. Titik viral ini viral. Percuma sampean saiki wis viral. Mulai dikenal ayo. Treke masuk gak ono budak rawet ijek. Julukannya budak rawet sampan mesti ngano saya kira terus kejuluk super beca kan ngono saya kira jadi ikon yang bagus baik lah gak usah jadi sing ngono kuwi biarkan sing pembenci ku mesti mas eleh pembenci itu pasti tapi biarlah mereka aku benci wong angger wong anu jan aku benci lumrah kan aku ra duwe apik nek takone apik ku maaf gak ngerti nek takon jahatku coba sendiri kan ngono jar aku perasaan itu memang gak diapa jadi aku nih aku wong pembenci ku ya akeh mas akeh sampean yang wong pembencinya ya akeh ini akeh sampean berusaha meminimalkan kelakuan-kelakuan itu diminimal berusaha lah sakit masih sampean nih yuk kan sampean ngono aku lu sampai ke pasar ke bapak ayo naik naik gak kena keadaan keplok dari ini ngomong dewe ini aku lu gelo didek sampean pun jadi sober kaya ini ngono sampean kejengkelan ya mas sampean pasti kan pasti kejengkelan tapi tak kira untuk Mas Andri itu terbawa suasana saja hal-hal itu iya kan masih terbawa suasana ini aduan pengalamannya kan kota-kota tok dan gue pengalaman so, luar kota. Tapi kok sampai kok gini kan ngono itu inginnya rotok-rotok nganu kan sok sampean saya kira gak usah besok saya kira ada keuntungannya sendiri di balik kerupetan dinginannya ada keuntungannya loh sampean buka akun YouTube berwainya nih Mas Irfan
terus mesti anune akeh. Ya mbak ini, tapi dengan konten-konten sing mengandung-mengandung unsur-unsur apa? Leng, lagi ono didikane, ono edukasine. Mas Irfan ngono kuwi lho, nang unggah. Sebagai contoh bagus itu. Walaupun ada ulang-ulang tapi kan tidak semua ya. Itu hal untuk sebagai tingkat hiburan saja. Terus naik mau dibalik mau masalah pandemi mau, ya kan? Untuk pandemi tadi bahkan bukan kasus oleng tok, banyak sekali kasus saya melanggar masalah overload odol sekarang tertutup kan? Iki di awal dia sopir ya berarti di lalu lintas bukan yang lain. Ugal-ugalan di jalan, pasal 311 overload 307 lah iki yang sangat viral kan iki loro iki overload masalah muatan karo kelakuan arogan di jalan ugal-ugalan iku mau seandainya orang pandemi yo wis kesikat kabeh wis rembukan kabeh mulai odol sama apa jenenge 311 tadi lah ketulung masalah pandemi jadi para aparat tadi itu mikirnya masalah yang lebih besar dulu nek lalu nasib gampang lah gak di eleno ya tetap dipantau tapi tidak terlalu yang sebelum masa pandemi